بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وعلى من أتباعه في دارين آمين فصل فيما يقوله المريض للنجاة من العذاب. Ini pasal tentang sesuatu yang dikatakan oleh orang yang sedang sakit bagi keselamatan daripada azab. Akhraja Tirmizi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Hibban wal Hakim an Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah. Telah mengeluarkan Imam Tirmizi dan Nasa'i dan dua Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Imam Hakim dari Abi Sa'id Al-Khudri dan Abi Hurairah, keduanya berkata, Qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala, siapa saja yang berkata la ilaha illallah wallahu akbar, saddaqahu rabbuhu, niscaya Tuhannya membenarkannya. Faqala, lalu ia berkata lagi, la ilaha illa ana wa ana akbar. Allah berfirman lagi tuh, ketika ya mengatakan la ilaha illallah wallahu akbar, Allah menjawab la ilaha illa ana wa ana akbar, tiada Tuhan kecuali saya dan saya yang lebih besar, yang sangat besar. Wa iza qala, dan apabila berkata ia seorang hamba la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dibilang kayak begitu, tiada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Qala Allahu, Allah menjawab, la ilaha illa ana wahdi la syarika li, tidak ada Tuhan kecuali saya yang Maha Esa saya, tidak ada sekutu bagi saya. Wa idza qala, dan apabila berkata seorang hamba la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, qala Allahu, maka Allah Ta'ala berfirman, Allah menjawab, la ilaha illa ana li ya al-mulku wa liyal mulku wa liyal hamdu, tiada Tuhan kecuali saya, milik saya kerajaan ini, milik saya pujian ini. Wa iza qala, dan apabila hamba berkata la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah, tiada Tuhan kecuali Allah, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah, qala Allahu, maka Allah menjawab, la ilaha illa ana wa la haula wa la quwata illa bi, tidak ada Tuhan kecuali saya, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan sebab saya. Man qala fi maradihi, siapa saja yang mengatakan kalimat-kalimat tadi dalam sakitnya, summa mata, kemudian dia meninggal dunia, lam tat'amhun nar, niscaya dia tidak dimakan api neraka. Boleh nih diamalin banget ya, boleh diamalin. Jadi pertama ngomongnya begini, jadi wiridan, la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, la ya, la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah, ya. Segitu aja bacanya.
jawaban Allah jangan dibaca, ya. Jawaban Allah jangan dibaca. Allah yang jawab. Iya. Ya. Kita kan kalau sakit haunya takutnya mau mati aja. Tapi sakitnya parah gitu ya. Padahal udah tua, Mama. Iya. Nah, ini jangan sampai enggak dibaca. Ama baca kul huwallahu ahad. Ya, ini baca ini ya, yakin dah enggak masuk neraka. Yakin enggak masuk neraka. Wa ibnu Asakir an Ali karamallahu wajah. Dari Ibnu Asakir dari Ali karamallahu wajah ani Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kalimatun man qala unna inda wafatihi dakhala jannata. Ada beberapa kalimat, siapa yang mengatakan kalimat itu kita ketika wafatnya, artinya ketika ingin wafatnya, maka masuk surga. Apa tuh? La ilaha illallahul hakimul karimu. Tiga kali bacanya, salasan. La ilaha illallahul halimul karimu. La ilaha illallahul halimul karimu. Tiga kali. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tiga kali. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salasan tiga kali. Tabarakalladzi biyadil mulku yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, sekali. Ya. Jadi yang tadi tiga kali, ya. Ini yang terakhir sekali. Balasannya apa? Dakhala jannah, masuk surga. Kalau tadi enggak dimakan sama api neraka. Ini masuk surga. Dia baca ketika mau meninggal. Jadi kalau kita kayaknya badan sakit banget nih, sakit, baca deh ya. Mak, baca aja udah. Berarti orang yang dikasih sakit mau meninggal dunia, bagus. Ya, bagus. Yang bahaya yang mana? Mati dadakan. Enggak ada persiapan. Kata orang tua orang matinya bagus banget ya, enggak nyusahin orang dadakan. Enggak nyusahin orang. Iya. Padahal orangnya amalnya begitu doang. Waduh. Kita kadang salah nilai. Itu orang sakit kesian banget udah lama sampai dibawa mati sakit. Boleh jadi sakitnya itu adalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pengampunan dosa. Waktu itu saya pernah lagi datang ke rumah ya sahabat, ada acara. Ketika datang ya, itu ada Pak Lurah, rumahnya rame aja. Emang kenapa Pak Lurah? Itu ada apa tuh rame? Lagi sakit, udah lama banget. Emang apa? Dulu masih hidupnya jualin tanah orang dulu. Sakit sekarang. Boleh jadi sakitnya itu dia tobat sama Allah. Dikasih kesempatan sama Allah. Jadi jangan kita susun sama orang. Dikasih tobat. Dikasih kesempatan untuk tobat. Dalam mazhab kita orang yang sakit. Ya, orang yang sakit. Ya, sabar enggak sabar itu diampunin dosa. Kalau sabar dikasih pahala. Kalau enggak sabar diampunin dosa. Sabar enggak sabar. Jadi jangan kita suuzon sama orang. Baik sangka. Sian banget tuh orang sampai kagak sembahyang. Emang orang kalau kagak
Ya kalau sakit nggak sembahyang emang kagak boleh. Boleh, kan ada rukhsahnya. Maksudnya sembahyangnya sesuai dengan kemampuan. Nggak mampu diri, ya duduk. Nggak mampu duduk, ya berbaring. Nggak mampu berbaring, ya terlentang. Nggak mampu terlentang, ya isyarat dengan kelopak mata. Kelopak mata nggak mampu, saking berat sakitnya sehingga merem aja hatinya. Jadi Islam sangat toleransi sekali. Yang penting sembahyang. Yang penting sembahyang, mau bagaimana caranya. Yang penting sembahyang. Dia sakit nggak apa-apa. Sembahyangnya sekemampuan dia sakit. Masya Allah. Nah, itu boleh jadi di tengah sakitnya banyak menangis sama Allah, banyak tobat sama Allah. Diterima nggak kira-kira tobatnya? Allah mau terima tobat. Yang berabe tadi yang sakit dadakan langsung mati aja, nggak dikasih kesempatan. Oh itu cakepan lagi. Yang paling bagus adalah meninggalnya tuh dalam keadaan taat sehat. Taat sehat cuma jarang. Taat sehat jarang. Lagi sembahyang meninggal dunia. Masya Allah. Lagi baca Quran meninggal dunia. Ada juga yang begitu. Lagi ngaji meninggal dunia. Taat, lagi taat. Lagi ngajar meninggal dunia. Makanya ulama yang senang ngajar enggak mau berhenti ngajarnya. Ngajarnya bukan nyari duit, udah ulama, udah kiai-kiai. Guru saya Kiai Syafi'i Azami, beliau mengajar. Ya, sudah menjadi kesenangannya, bukan apa-apa. Makanya meninggalnya ketika ya pulang ngajar, mau ngajar. Masya Allah. Hah? Iya, memang orang meninggal itu bagaimana hidupnya, kebiasaannya. Kebiasaan, maka biasakanlah yang baik. Kita biasa ngaji, biasain ngaji terus. Meninggal dalam kondisi ngaji. Sabirinlah. Oh, ulama jangan dibilang ngajar mau nyari duit, enggak ada. Udah kelas kiai mah duitnya datang terus. Datang sendiri. Kagak mau masih dibawain. Kelasnya udah kelas tajrid. Iya. Udah seneng ya, udah ngajar udah seneng. Masya Allah. Udah nikmat ngajar. Kalau bukan sesuatu yang apa gitu ya. Nah, ini boleh diamalin ini. Wal Hakim, riwayat Imam Hakim, an Sa'd bin Abi Waqqas, dari Sa'd bin Abi Waqqas anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma muslimin, orang muslim yang mana saja, qala li maradi, dia berkata pada waktu sakitnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, tiada Tuhan kecuali Engkau yang Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Pengakuan dosa, sesungguhnya aku orang yang zalim. Wirid, ini bagus. Kenapa? Karena Allah senang kalau kita ini ngakuin dosa. Sebagaimana kita sama orang, ada orang dosanya sama kita kelihatan tapi enggak mau minta maaf, kesel enggak? Kalau bahasa kita gojitak juga. Salah kagak mau ngaku. Allah ngelihat kita dosanya. Allah ngelihat kita dengan jelas kita berbuat dosa. Depan orang banyak haram, di kamar sendiri ngelihatnya enggak berhenti-berhenti sampai berjam-jam. Seberapa banyak kita berbuat dosa tapi ngakunya orang suci. Ditambah lagi enggak mau mengakui akan dosa. Mungkin kalau kita yang nyari Tuhan sentil juga.
Tapi Allah sabarin. Ditunggu tobatnya kita. Makanya ketika kita mengatakan zikir ini, Allah sangat cinta sekali. Kita mengatakan ini sampai 40. La ilaha illallah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 40 marratan. 40. 40 kali dibaca, famata fi maradi dzalika, lalu dia meninggal dunia pada waktu sakitnya, uktinya lahu ajru syahidin. Maka diberikan untuknya, uktinya lahu ajru syahidin, diberikan untuknya pahala orang mati syahid. Masyaallah. Jadi amalan untuk orang yang lagi sakit ya. Mengatakan ini 40 kali dia katakan, lalu meninggal dunia ya. Allah akan berikan dia pahala ya. Orang mati syahid. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. 41 kali. 40 maaf, 40 kali. Ya. Dia mengatakan 40 kali. Amalin aja semuanya dah, amalin dah yang tadi itu. Wa in bari'a bari'a wa qad ghufirat lahu jami'u dzunubi, dan jika dia sembuh maka sembuh. Ya. Jika dia sembuh maka terbebas dia. Dan sungguh telah diampuni baginya seluruh dosanya. Kalau dia sembuh diampuni seluruh dosanya. Jami'u dzunubihi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Sambil kita ngerti paham maknanya. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Ingat-ingat kita punya dosa. Itu boleh jadi air mata kita keluar. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Jangan kita lagi sakit ngeluh mulu. Ya. Apalagi lagi sakit marah-marah. Lagi sakit marah-marah yang jagain kita kesel. Ku tinggal dah. Iya, sabar. Kalau mau disayang lagi sakit sabar. Itu disayang sama orang. Lagi sakit marah-marah, kata anaknya, kalau bukan orang tua ku tinggal nih gitu. Lagi sabar, sabar. Wa Tabarani Imam Tabarani man qara'a surata qul huwallahu ahad. Ini amalan-amalan orang mau meninggal dunia nih. Lihat Imam Tabarani, siapa saja yang membaca surah qul huwallahu ahad fi maradihi, pada waktu sakitnya. Alladhi yamutu fi, yang dia meninggal dunia padanya. Mi'ata marratin, dia baca 100 kali. Lam yuftan fi qabrihi, maka tidak difitnah di kuburnya. Maksudnya apa nih? Tidak difitnah di kuburnya. Kalau fitnah dalam kubur enggak ditanya. Enggak ditanya di dalam kubur. Dia baca qul huwallahu ahad sebanyak 100 kali meninggal dunia, enggak ditanya. Merubuka. Enggak ditanya. Nanti nih bagus banget nih, jangan sampai nggak dibaca. Kita semua bakal mati ya, yang duluan yang mana kira-kira, yang tua apa yang muda? Hah? Iya, emang kalau udah tua sih biasanya sih udah tua ini gitu ya. Tapi yang namanya meninggal enggak tua enggak muda, yang muda juga bisa meninggal duluan. Jadi semuanya siap. 100 kali saat sakit.
wa amina min dagdatil qabri dan dia aman daripada gencetan kubur. Aman dari gencetan kubur, insyaallah. Jadi semua orang, saya ingat banget kata-kata guru saya dulu, Kiai Syafi'i Hasami, semua orang bakal kena gencetan kubur. Iya. Semua orang bakal kena gencetan kubur. Ada sahabat Nabi ketika kena gencetan kubur, lalu datang Nabi, Nabi doain bebas. Baru sekali gencet doang. Masya Allah. Hatta sahabat masih kena gencetan kubur. Bagaimana kita? Bejibun sama dosa. Masya Allah. Sahabat aja. Bagaimana kita? Padahal luar biasa itu amalan sahabat. Wow. Ya, sahabat itu kullu sahabiyyin udulun. Sepakat para muhaddis, setiap sahabat itu adil. Orang hidup di dunia ini penting untuk beramal, untuk akhirat. Jadi di dunianya kurang bagus ya, akhirnya akhirat gimana gitu ya? Iya. Di dunianya bagus, akhirnya ya kebiasaan yang baik, ya sesuai perintah dah. Bagus. Emang ada kaidah begitu, Bang? Jadi penting dunia. Penting dunia. Jadi bagus tidaknya di akhirat, bagaimana bagus tidaknya di dunia. Di dunianya dia bagus, akhiratnya aku yakin insya Allah di akhiratnya pun bagus. Jadi biar bagus kita di dunia, akhirat kita. Jangan suka mencela, jangan suka menghina, lakukan apa yang Allah perintah, jauhkan apa yang Allah larang. Ngaji dah, kalau ngaji insya Allah dah. Ngaji, lalu kita dekat sama guru, patuhin, insya Allah. Orang kalau ngaji tuh makin lama makin bagus terus. Ini kalau kagak ngaji, terpuruk terus. Walaupun dia ibadah, tapi kagak mau ngaji. Kecuali udah jadi kiai, lain lagi. Ini gak punya ilmu apa-apa, ibadah doang, tapi gak mau ngaji. Ngaku jadi wali, lama-lama ngaku jadi malaikat, lama-lama ngaku jadi Tuhan. Ngaji. Anak-anak kita suruh ngaji. Duduk di majelis ilmu. Penting itu. Wa hamalahul malaikatu yaumal qiyamati, dan malaikat membawa dia nanti pada hari kiamat bi ajniati, dengan sayap-sayapnya. Masyaallah. Dibawa sama malaikat dengan sayap-sayapnya. Iya. Hatta yujizunahu minas sirati ila jannati, sampai malaikat ya menyeberangi ya orang itu yang baca qul huwallahu ahad lagi sakit lalu meninggal dunia sebanyak 100 kali, menyeberangi minas sirat ila jannah, sirat sampai ke surga. Masyaallah. Ini jadi kira-kira ini kayaknya gampang ya, nanti gua, kalau gue udah mati gue baca gampang susah kira-kira susah ini ya, mudah-mudahan Allah mudahin umat kita, amin amin ya Allah. Masya Allah. Ya, ngeri ya, serem. Iya. Kita ngelihat. Kita yang
orang yang baik mengaji enggaknya, baik dan enggaknya sama orang yang khusus itu kelihatan meninggalnya mengaji. Dari raut wajah mukanya kelihatan. Ini orang bagus, ini orang enggak bagus. Kalau bagus seneng ngelihatnya, kalau enggak bagus enggak seneng, enggak tega ngelihatnya. Dari mukanya udah kelihatan. Bersinar, senyum, enak. Enggak mesti ustadz ini, walaupun orang biasa, min ahl khair, ahl khair. Walaupun dia guru ngaji, kalau berbuat jelek, ya jelek. Siapa aja. Makanya kita biar baik. Biar baik, kita biar baik. Ada orang cerita sama saya, ustadz katanya, dia meninggal dunia, tapi kok matinya jelek. Emang kenapa? Utangnya banyak, enggak sempat kebayar. Ya emang begitu, orang kalau meninggal dunia, utang banyak, matinya jelek mukanya. Matinya jelek kalau meninggal dunia, utang banyak. Makanya jangan sampai kita ngutang. Apalagi ustadz, jangan ya. Walaupun masih muda-muda kan ya, jangan coba-coba ngutang ya. Masih muda udah ngutang ya. Jangan. Itu mukanya jelek. Masya Allah. Saya pernah menyaksikan orang meninggal matinya bagus sekali, mukanya bersinar. Masya Allah, saya takjub melihatnya. Ada beberapa orang itu kelihatan sekali, mukanya cakep sekali. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Kayak masih hidup. Ya, mudah-mudahan Allah ya matikan kita, mati husnul khotimah. Allah panjangkan, sehatkan umur kita, taat sama Allah, matinya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.